Berita terkini pemersatu aspirasi daerah Indonesia, channel TV online borneoindonesia.com. Jenazah tragedi Sriwijaya SD 182, Haji Beben Sofian tiba di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Wakil Bupati Kabupaten Ketapang, Dr. Randes Haji Suprapto S, mewakili Bupati Martin Rantan SHMSOS beserta jajarannya yang juga turut hadir menyambut kedatangan jenazah Haji Beben Sofian, korban tragedi Sriwijaya SD 182 di Bandara Rahadi Usman Ketapang pada Rabu 20 Januari 2021. Dr. Randes Haji Suprapto S menyerahkan akte kematian serta menyampaikan ucapan bela sungkawa kepada keluarga korban yang diwakili oleh Muhayyan Sidik. Berduka kita atas meninggalnya Bapak Beben serta Ibu, yang hari ini kita menerima jenazah Bapak Beben dalam waktu dekat akan segera dikuburkan. Semoga beliau husnul khotimah. Amin. Dan mati tempat yang terbaik di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Atas amal yang beliau lakukan semasa beliau hidup. Dan pada kesempatan hari ini kami pemerintah kabupaten menyerahkan akta kematian atas nama Bapak Beben. Semoga dapat ditunaikan sebagaimana mestinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sementara, jenazah istri almarhum Bapak Haji Beben Sofian yang juga menjadi korban tragedi Sriwijaya SD 182, Ibu Hajah Rasena, hingga kini belum teridentifikasi. Terima kasih kepada rekan-rekan media. Pada dasarnya saya adalah dari pihak keluarga, merupakan ponakan dari keluarga dua almarhum, baik dari Pak Haji Beben Sofian bin Ian maupun Ibu Hajah Rajana. Jadi pada dasarnya tadinya kan menginginkan bahwa setelah 3 hari yang lalu teridentifikasinya jenazah almarhum Haji Beben Sofian untuk dapat ditumbuhkan bersama dengan ditemukan dan teridentifikasi juga jenazahnya almarhum Hajah Rajana. Namun keadaan masih juga belum menemukan dan teridentifikasinya jenazah almarhum Hajah Rajana, maka kami berempat pihak keluarga terlebih dahulu tidak perlu berlama-lama supaya jenazah almarhum Haji Beben Sofian dapat dibawakan ke Kabupaten Ketapang kepada pihak keluarga untuk dapat dimakamkan. Hadi Mahendra dan Jailani melaporkan dari lokasi kejadian.